sedikit bocoran tentang seorang laki-laki. Laki-laki lebih cenderung stres memikirkan keluarga dan pasangannya dibandingkan dirinya sendiri. Laki-laki selalu takut jika pasangannya meninggalkannya karena faktor ekonomi atau kurangnya waktu untuknya. Laki-laki tidak terlalu peduli tentang kesehatannya. Iya, memang begitu. Yang terpenting hanyalah kebahagiaan keluarga dan pasangannya. Terus, laki-laki itu kadang suka gengsi untuk cerita tentang masalahnya karena khawatir nambah beban pikiran orang yang ia sayangi. Jika kamu ingin meninggalkannya, kamu mungkin gak akan berpikir betapa hancurnya dia saat mengusahakan semuanya demi hubunganmu untuk kamu, karena dia sangat mencintaimu.